Babun Nuzul Surat Al-La'il Malam. Perbedaan orang yang dermawan dengan orang yang bakhil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-La'il Malam diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang ke-9. Sebelumnya Surat Al-A'la yang paling tinggi yang ke-8, dan setelahnya Surat Al-Fajr, Fajar yang ke-10. Dalam Mushaf Al-Quran, Surat Al-A'la termasuk surat yang ke-92. Sebelumnya Surat Asy-Syams, Matahari yang ke-91, dan setelahnya Surat Ad-Duha, Waktu Matahari Sepenggalan Naik yang ke-93. Surat Al-A'la terdiri dari 21 ayat dan termasuk Surat Makkiyah. Dinamakan Surat Al-La'il karena diambil dari bunyi ayat pertama dalam surah ini, yaitu Al-La'il. Asbabun Nuzul Surat Al-La'il. Surat Al-La'il turun di latar belakangi oleh suatu hal. Asbabun Nuzul ini dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Hatim, Al-Hakim, dan Al-Bazar. Ibnu Hatim menyebutkan Surat Al-La'il turun berkenaan dengan pemilik pohon kurma yang bakhil. Riwayat Ibnu Hatim menceritakan bahwa pemilik pohon kurma tersebut memiliki pohon yang mayangnya menjulur hingga ke rumah tetangganya sebelahnya yang fakir dan memiliki banyak anak. Setiap kali berbuah, si pemilik pun memetik hasilnya dari rumah tetangganya tersebut. Namun, bila kurma tersebut jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangganya yang fakir itu, ia segera merampasnya. Bahkan yang sudah masuk ke mulut anak-anak itu pun juga dipaksa untuk mengeluarkannya. Lantas orang fakir itu mengadukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui pemilik pohon kurma yang bakhil itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si fulan, dan bagianmu sebagai gantinya pohon kurma di surga." Pemilik pohon kurma itu berkata, "Aku mempunyai banyak pohon kurma, dan pohon kurma yang diminta itu paling baik buahnya." Kemudian pemilik pohon kurma itu pergi. Pembicara itu didengar oleh seseorang dermawan yang langsung datang kepada Nabi dan berkata, "Apakah tawaran tuan itu juga berlaku bagiku jika pohon kurma itu telah menjadi milikku?" Nabi menjawab, "Ya." Orang itu kemudian menemui pemilik pohon kurma. Pemilik pohon kurma itu berkata, "Apakah engkau tahu bahwa Muhammad SAW menjanjikan pohon kurma itu di surga sebagai ganti pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah tetanggaku? Dan bahwa aku telah mencatat tawarannya, tetapi buahnya sangat mengagumkan. Padahal aku banyak mempunyai pohon kurma yang tidak satu batang pohon pun yang selebat ini." Orang dermawan itu berkata, "Apakah kau mau menjualnya?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku. Akan tetapi pasti tidak akan ada orang yang sanggup." Dermawan itu berkata lagi, "Berapa yang engkau inginkan?" Ia berkata, "Aku inginkan 40 pohon kurma." Ia pun terdiam. Kemudian berkata lagi, "Engkau minta yang bukan-bukan. Baik, aku berikan 40 pohon kurma kepadamu. Dan aku minta saksi jika engkau benar-benar mau menukarnya." Ia memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran itu. Orang dermawan itu pun menghadap kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku dan aku serahkan kepada Tuhan." Nabi Muhammad SAW kemudian menemui si fakir. "Ambillah pohon kurma itu untukmu dan keluargamu." Kemudian turun seluruh surat Al-La'il yang membedakan kedudukan dan akibat orang yang bakhil dengan orang yang dermawan. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa orang yang dermawan itu adalah Abu Bakar karena dia kaya dan kejar itu masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Tafsir Surat Al-La'il. Surat Al-La'il adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke kota Madinah, dan pokok pembicaraan surah ini berkaitan dengan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang bakhil. Pada umumnya,
surah-surah makiyah, terutama yang terdapat dalam juz amma, dibuka dengan sumpah. Karena pemikiran ditujukan kepada orang-orang musyrik Arab yang mengingkari hari kebangkitan dan juga mengingkari Rasulullah, sehingga butuh adanya penguat atau penekanan di dalam penyampaian informasi. Tafsir surah Al-A'la ayat 1-3. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, dan demi menciptakan laki-laki dan perempuan. Pada kedua ayat ini, Allah bersumpah dengan dua hal yang saling berlawanan, yaitu antara siang dan malam. Allah bersumpah dengan malam, karena malam itu, malam hari merupakan anugerah Allah yang besar untuk hamba-hambanya, di mana orang yang beristirahat dengan tenang di rumahnya masing-masing setelah seharian bekerja mencari nafkah. Demikian juga dengan ayat 3, Allah bersumpah dengan penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan di antara usul bahasa Arab, salah satu cara untuk memberikan penekanan adalah dengan menggunakan sumpah. Orang-orang Arab dahulu, jika mereka ingin menekankan sesuatu, maka mereka mengawalinya dengan sumpah. Sampai pun zaman sekarang, usul tersebut tetap bertahan di tengah-tengah bangsa Arab. Hanya saja, perbedaan antara sumpahnya Allah dengan sumpahnya manusia adalah Allah bebas bersumpah dengan makhluk-makhluk yang dikehendakinya. Adapun manusia, maka tidak boleh seseorang pun bersumpah kecuali dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Tafsir surah Al-A'la ayat 4. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya untuk menekankan salah satu pernyataan, yaitu amalan perbuatan manusia itu bermacam-macam. Sebagaimana siang lawannya malam, laki-laki lawannya perempuan. Demikian juga amalan manusia itu, ada amalan yang baik dan ada amalan yang buruk. Tidak semua manusia berada dalam satu jenis. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan. Lihat tafsir Ibnu Katsir 8/403. Setelah itu, Allah memberi contoh perbandingan antara orang yang amalnya baik, yaitu mereka yang berinfak di jalan Allah, dan orang yang amalannya buruk, yaitu mereka yang pelit, kikir, dan bakhil. Tafsir surah Al-A'la ayat 5-7. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Pemberian merupakan salah satu amalan. Artinya, dia mengeluarkan sesuatu atau berkorban sesuatu demi kebaikan. Kata para ulama, jika berkumpul antara kata amal dan takwa dalam satu kalimat, maka amal adalah mengerjakan ketaatan, sedangkan ketakwaan adalah meninggalkan kemaksiatan. Adapun jika takwa disebutkan bersendirian tanpa disertai amal, maka takwa berarti mengerjakan ketaatan sekaligus meninggalkan kemaksiatan. Makna kata husna yang terbaik dalam ayat ini, ada tiga pendapat di kalangan ahli tafsir. Lihat tafsir At-Tabari 24/491-464. Orang yang berinfak kemudian meyakini bahwasanya Allah akan memberikan balasan berupa ganti di dunia dan ganjaran pahala di akhirat.
maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Ya, Tafsir As-Sa'id halaman 926. Demikianlah yang dialami oleh banyak orang dalam kehidupan nyata. Orang yang sering membantu orang lain, maka urusannya pasti dimudahkan oleh Allah, dengan syarat dia membantumu bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena Allah semata. Di dunia akan dimudahkan menuju kebaikan-kebaikan, dan di akhirat dimudahkan menuju surga. Firman Allah, adapun orang yang berinfak kemudian dia bertakwa, yaitu meninggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, atau meninggalkan kebakhilan. Di antaranya meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ketika dia berinfak, dia tidak bermaksiat, karena ketika berinfak seseorang bisa saja sekaligus bermaksiat. Yaitu Allah menyebutkan golongan yang kedua, yaitu mereka yang pelit dan bakhil. Tafsir surah Al-A'raf ayat 8-10. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassirun lil 'usra. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Yang dimaksud dengan merasa dirinya cukup ialah tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepadanya. Setelah dia diberikan harta yang banyak, dia tidak salurkan ke jalan-jalan kebaikan. Dia tidak butuh lagi dengan pahala dari Allah. Dia merasa cukup dengan kelezatan dunia dan tidak butuh dengan kenikmatan akhirat. Jika dia merasa tidak butuh lagi dengan pahala Allah, apalagi dengan orang lain. Dia merasa tidak ada urusan lagi dengan orang lain. Yang penting hartanya banyak. Dia enggan mengeluarkan hartanya karena menganggap mencari nafkah, mencari harta itu tidak mudah. Orang itu mendustakan yang terbaik. Dia tidak meyakini adanya ganti dari Allah. Dia merasa jika ia mengeluarkan hartanya, maka uangnya akan berkurang. Sehingga orang yang bakhil adalah orang yang sangat menderita. Realitas seperti ini banyak dijumpai dalam kehidupan nyata. Seseorang yang punya banyak harta, tetapi infak untuk acara-acara kebaikan, dia berat hati mengeluarkannya. Berbeda halnya, jika dalam acara kemaksiatan, maka dia rela uangnya keluar banyak. Inilah di antara hukuman Allah kepadanya. Uangnya habis untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Sungguh semua itu akan dihisab oleh Allah. Tafsir surah Al-A'raf ayat 11-13. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda in علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Binasa di sini ada dua tafsiran. Ada yang mengartikan binasa dengan terjerumus ke dalam neraka, dan ada yang mengartikan binasa maksudnya adalah mati. Yaitu tentang jalan yang benar dan jalan yang salah. Allah mengirim para rasul untuk menjelaskan mana jalan kebenaran dan mana jalan keburukan. Jika manusia telah mengetahui bahwa dunia beserta akhirat itu milik Allah, Allah yang mengatur keduanya. Lantas kepada siapa lagi dia harus menyembah dan beribadah kalau bukan kepada Allah semata? Tafsir surah Al-A'raf ayat 14-16. Fa'anzartukum naran talawwa la yasnaha illa al-ashqa
الحق الذي كذب وتولى. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Allah memperingatkan akan neraka yang menyala-nyala terhadap orang-orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak beriman dengan hari akhir, yang tidak mau berinfak di jalan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Aku ingatkan kalian akan dahsyatnya neraka itu. Aku ingatkan kalian akan dahsyatnya neraka itu. Aku ingatkan kalian akan dahsyatnya neraka itu. Seandainya seseorang berada di pasar, niscaya ia akan mendengarnya dari tempatku ini. Dia, Nu'man berkata, sampai-sampai selendangnya yang ada di pundak beliau jatuh ke kakinya. Sehebat apapun keadaan seseorang di dunia, jika ia dilemparkan ke dalam neraka, maka dialah secelaka-celakanya manusia. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkan penduduk neraka yang ketika di dunia adalah orang yang paling merasakan kesenangan di sana. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka sekaligus sekali celupan. Lantas ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan sebelum ini? Maka dia menjawab, demi Allah, belum pernah, wahai Rabbku. Gara-gara satu celupan di neraka Jahanam, dia merupakan semua kenikmatan yang pernah dirasakannya. Padahal dia adalah orang yang paling senang kehidupannya di dunia. Tafsir surah Al-A'il ayat 17-18. Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, yaitu dia berinfak untuk mencari kesucian jiwa, bukan untuk riya dan sum'ah. Seluruh ahli tafsir mengatakan bahwa surah ini menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian ulama mengklaim adanya ijma sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Bagaimana ketika dakwah masih fase Mekah, para budak disiksa seperti Bilal bin Rabah. Dia disiksa dan dipukul oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Bahkan dijemur di atas batu yang panas di bawah terik matahari. Nabi hanya bisa menyuruhnya bersabar. Akhirnya Abu Bakar, karena dia kaya, maka dia pun membeli Bilal dan budak-budak yang lain. Abu Bakar telah membebaskan 6 atau 7 budak yang lemah, di antaranya Bilal dan Amr bin Fayroh. Dan dia sama sekali tidak mengharapkan pamrih belasan dari mereka di kemudian hari. Kalau Abu Bakar membebaskan Bilal dengan membayar mahal kepada tuannya, Umayyah bin Khalaf, maka kaum musyrikin berkata, Abu Bakar melakukan demikian karena punya hutang budi kepada Bilal. Maka turunlah firman Allah surat Al-A'il ayat 19-21. Tafsir surah Al-A'il ayat 19-21. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Dan tidak ada seorang pun yang memberi suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Yaitu Allah akan memberi ganjaran kepada Abu Bakar dengan berlipat ganda dari apa yang dia infakkan hingga menjadinya ridho puas. Maka ayat ini jelas menunjuk bahwa Abu Bakar masuk surga.
karena Allah janji akan memberi beliau ganjaran yang menjadikannya beliau puas. Penutup tafsir surat Al-Ahzab. Intinya, surat ini menjelaskan tentang perbedaan antara orang-orang yang suka bersedekah dan orang yang bakhil. Bahwasanya dua-duanya berbeda dan tidak mungkin Allah menyamakannya. Adapun orang yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya kepada kemudahan dan menuju surga. Sedangkan orang yang bakhil akan dimudahkan jalannya menuju kesulitan. Surah Al-A'raf menerangkan bahwa amalan-amalan yang dikerjakan dengan tulus, ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah, itulah yang membawa kebahagiaan di akhirat kita. Surah 92 Al-A'raf malam 21 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kamu kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kemuliaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan api yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan hartanya. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-nya yang Maha Tinggi.
kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Demikian Asbun Nuzul Surah Al-A'il tafsir dan terjemahnya tentang orang yang bahaya dengan orang yang dermawan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.